Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dan dalam Asia Calling kali ini, tentara Amerika Serikat mengembalikan penjara Bagram ke Afghanistan dan upaya menyelamatkan bahasa yang hilang di Malaysia. Anda bersama saya, Poppy Pradana Putri, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Di Myanmar, lebih dari 30.000 orang akan digusur paksa demi pembangunan zona ekonomi khusus Tilawa. Zona ini merupakan proyek gabungan antara Kamar Dagang Burma dan Organisasi Perdagangan Jepang. Para penduduk mengklaim mereka belum menerima ganti rugi yang adil. Mereka juga mengaku diancam masuk penjara jika tak mau digusur. Laporannya bersama Ming Yu. Yu Mingqi adalah petani kol di desa Payargon. Petani berusia 54 tahun ini dipaksa meninggalkan lahan pertaniannya. Ia memperoleh 1 juta rupiah setiap bulannya. Tidak ada pengumuman resmi soal ganti rugi. Pengumuman dari pemerintah ini ditempel di rumah-rumah, memperingatkan warga untuk pergi atau dipenjara selama sebulan. Puluhan ribu orang dari lebih 30 desa dipaksa pergi untuk membuka proyek kawasan ekonomi khusus Tilawa. Proyek ini luasnya mencapai 2.400 hektar. Kawasan ini akan mencakup pelabuhan dan kawasan industri. Proyek ini rencananya rampung dan siap beroperasi pada 2015. Kawasan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat dan mendongkrak ekonomi. Tapi Yu Mingqi tak punya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baru itu. Pemimpin komunitas tempat, U Mianaing, mengatakan mereka berhak tinggal di tanah nenek moyang mereka. Dengan reformasi di Burma, negara-negara asing berlomba-lomba menanam modal setelah reformasi terjadi di Burma. Dan ini berdampak pada maraknya perampasan lahan. Petani dan warga desa digusur demi proyek-proyek pemerintah. Di sisi lain, hukum yang ada tidak jelas mengatur siapa pemilik lahan. Artinya secara resmi pemerintahlah pemilik semua tanah di Burma. Tin Win Aung mengatakan pemerintah sudah pernah menggusur pria berumur 32 tahun ini dari tanahnya untuk sebuah proyek industri. Dan kini ia digusur lagi. Begitu rampung, proyek industri Tilawa akan menjadi kawasan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Jepang menyokong proyek ini dengan berjanji menghapus paruh utang Burma, juga menawarkan miliaran rupiah dalam bentuk kredit lunak. Ini adalah utang baru dari Jepang dalam 3 dekade terakhir.
Baru-baru ini sekelompok orang dari Kamar Dagang Burma dan perusahaan Jepang mengunjungi penduduk desa untuk berunding. Tapi kata dia, ada warga yang bukan berasal dari kawasan ini. Dia pun tak menjanjikan ganti rugi apapun. Ukuma yang kini berusia 49 tahun mengatakan ia bakal bertahan di desanya. Laporan ini disusun Mio dari daerah industri Tilawa untuk Asia Calling.